Saudara, di Treskoba Polda Jawa Timur menggerebek rumah di kawasan Eli Surabaya yang digunakan sebagai tempat produksi narkoba jenis pil Karnopen. Pengungkapan home industri narkoba berawal dari ditangkapnya seorang bandar sabu. Dari hasil penyelidikan, home industri dikendalikan seorang narapidana di Lapas Jakarta. Total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari 23 miliar rupiah. Kedua tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Lapas, pengendalinya lapas yang berada di Jakarta, sedang kami dalami terus, lagi kami kembangkan. Untuk jaringan sabu ini sudah terindikasi berasal dari Jakarta yang otomatis asalnya dari Malaysia. Dan untuk pil yang dicetak ini home industry dan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan.